membayangkan seekor ulat kecil menyusup dan menyamar menjadi ratu semut, kemudian menghabisi satu koloni. Ini adalah larva ulat dari kupu-kupu Maculinea, atau biasa dikenal dengan kupu-kupu biru besar dari Inggris. Semut dikenal sangat pintar dengan sistem komunikasi yang canggih untuk mendeteksi musuh. Tapi apa yang dilakukan ulat ini benar-benar di luar dugaan. Ia tak hanya meniru sinyal semut pekerja, tapi juga sinyal dari ratu semut sendiri. Dengan licik, ulat ini mengeluarkan tetesan madu dari kelenjarnya untuk menarik perhatian semut pekerja. Begitu semut-semut pekerja mendekat, ulat tersebut mengeluarkan suara alarm palsu, seolah-olah sang ratu dalam bahaya. Semut-semut pekerja yang panik segera membawa ulat itu masuk ke dalam sarangnya. Semut-semut pekerja mengira telah menyelamatkan sang ratu dari bahaya. Larva kupu-kupu biru besar telah berhasil meyakinkan satu koloni semut bahwa dialah ratu mereka. Dari sini misi rahasia ulat dimulai. Para semut tidak akan curiga dan mereka akan melindungi ulat ini karena mereka telah menganggap ulat ini sebagai ratu mereka. Ulat pun dengan tenang mulai mencari tempat penyimpanan telur dan memakannya tanpa takut dengan semut dalam koloni itu. Semut-semut pekerja yang setia ini, mereka terus saja melayani dan melindungi ulat tersebut, tanpa tahu bahwa mereka sedang dipermainkan oleh ratu palsu. Selama 6 bulan penuh, ulat ini berpesta memakan semua telur semut dalam sarang, dan pada akhirnya, telur-telur itu habis. Semut pekerja tak mampu lagi meregenerasi koloninya dan punahlah satu koloni. Sementara itu, ulat yang licik ini telah siap untuk fase selanjutnya. Ia berubah menjadi kepompong, dan ketika musim semi tiba, ulat keluar dari sarang semut sebagai kupu-kupu biru yang cantik. Semut yang biasanya menjadi pelindung koloni dalam kisah ini justru memainkan peran sebagai bagian penting dalam siklus hidup kupu-kupu biru. Tanpa mereka, kupu-kupu ini tak akan pernah mencapai tahap dewasa. Betapa ironisnya bukan? Kolaborasi tak terduga ini menjadi salah satu contoh paling luar biasa. Bagaimana alam menyusun skenario bertahan hidup yang menakjubkan, di mana penyamaran bisa berarti hidup dan mati.